Halo guys, welcome back to our YouTube channel. Kembali lagi ke channel Gaya dan Bahari di Bali dan kalian yang di sana. So sekarang ini dia penampakan kampus aku setelah pandemi. Maksudnya masih pandemi sih, cuman udah agak mendingan gitu. Jadi tapi tetap nerapin yang namanya protokol kesehatan guys. Nah so sekarang aku mau nunjukin kondisi di kampusku kayak gimana. So di sini juga dari lantai 2 di bawah itu ada kantin kedokteran yang biasa kita jadi tempat kumpul. Oke guys, jadi sambil nunggu teman aku bimbingan, aku udah selesai bimbingan nih. Dan untung aja bimbingannya lancar, nanti aku bakal cantumin fotonya pas aku bimbingan. So sekarang aku lagi nunggu teman aku bimbingan. Dan aku mau sedikit-sedikit cerita-cerita ke kalian. So, dari aku mau cerita dari awal aku bisnis-bisnis gitu guys. Sebenarnya segala bisnis yang kayak yang banyak dilakuin semua orang, aku udah lakuin juga. Kayak jualan pulsa, habis itu aku juga jualan baju, jualan makanan, semuanya itu aku udah ngelakuin dari dulu. Bahkan ikut kayak saham-saham kayak gitu aku udah juga. Apalagi ya, semua pokoknya kayaknya udah deh. Terus kalau buka sembako kayak itu, buka toko aku juga udah. Dan kayak apa ya, perjalanan naik turunnya itu banyak banget kalau untuk bisnis. Nah, sekarang itu kebetulan aku sekarang lagi fokus untuk kuliah, selesaiin kuliah aku karena aku udah semester akhir. Dan juga aku lagi fokus kayak ke YouTube gitu. Nah, sorry aku agak-agak gak fokus soalnya habis bimbingan jadi agak ngeblank-ngeblank gitu guys. Aku di YouTube itu udah dari tahun berapa ya? 2018 kalau gak salah. Kalau kalian ikutin aku dari awal pasti kalian tahu kayak gimana kok awalnya aku di YouTube. Dan aku tuh masih sedikit banget punya pengalaman di YouTube dan masih belajar gitu. Untuk di awal-awal tuh aku masih kayak gimana ya, kayak pakai kamera tuh masih berdiri, terus hasil videonya juga kurang bagus. Dan aku di awal tuh cuman bikin konten kayak olahraga kayak gitu-gitu guys. Dan yang nge-shoot itu kebetulan waktu itu memang Kak Bari. Dan waktu dari awal itu memang Kak Bari jadi fotografer, videografer aku buat bikin YouTube. Nah setelah itu karena dia bilang mau bikin YouTube, kenapa nggak jadi satu aja, kayak kita bisnis bareng gitu kan. Jadi kayak bisnis bareng itu padahal emang dari awal kita bareng gitu. Tapi untuk edit-edit video dan segala macam untuk saat ini masih aku. Kayaknya untuk kedepannya kita bakal bagi kerjaan gitu, masih nyari momennya. Karena sekarang kan aku masih bisa ngambilin bikin apa ya, sambil kuliah sambil edit video kayak gitu-gitu. Tapi sekarang bukan Kak Bari lagi yang ngambilin videonya, udah bareng-bareng gitu loh, kayak lebih bareng-bareng. Kalau dulu kan sendiri gitu aku dan Kak Bari yang videoin gitu. Kalau sekarang udah bareng-bareng. Terus aku juga mau cerita entah pas aku upload video ini nih, aku udah upload endorsement dari Scarlett atau belum, aku belum tahu ya. Aku gak tahu upload video ini kapan. Nah jadi aku belakangan ini ada dapat chat dari pihak Scarlett. Nah untuk karena ini endorse pertama aku di YouTube, jadi aku kayak lebay gitu guys, kayak mengapresiasikan diriku sendiri. Karena kan yang tahu perjuangan, walaupun orang lain liatnya kayak YouTube-nya seadanya gitu, tapi yang tahu perjuangannya kan aku sama Kak Bari. Jadi kayak aku ngerasa aku perlu apresiasiin diriku sendiri dan Kak Bari. Dan aku cukup bangga, walaupun nggak sehebat orang-orang lain ya. Jadi di sini ada chatnya. Sorry guys kalau agak ribut, soalnya ini kayak di depan aku tuh langsung parkiran gitu, jadi kayak rame gitu mobil dan motor. Nah di sini nih ada chat dari pihak Scarlett yang pertama kali banget. Dan itu aku masih ragu kalau itu nomor aslinya. Lalu berikutnya itu ada juga chat dari aku ada chat nomor resmi yang dari Instagramnya Scarlett. Dan untuk mastiin kalau itu emang yang ngechat aku duluan itu adalah nomor dari Scarlett. Terus aku chat dan aku konfirmasi ternyata benar.
karena itu timnya mereka. Terus berikutnya aku ada juga dapat chat dari tim-tim yang lainnya, nanti mungkin aku bakal tayangin di sini, tapi kayak beberapanya aja, soalnya ada beberapa tim yang chat aku guys untuk memastikan red card segala macam. Nah untuk red card itu aku baru bikin setelah aku tahu kalau aku dapat endorsan gitu. Untuk red cardnya nanti aku cantumin di sini untuk di awalannya aja, untuk beberapa aja. Nah terus aku bingung, aku kira kalau kita endorse itu cuma dapat produk aja kan. Nah ternyata selain produk ada red cardnya guys. Jadi red card itu kita yang nentuin berapa biaya per iklan yang kita taruh di kontennya kita. Nah untuk biayanya itu terserahnya kita nanti sambil nego sama pihak produknya kayak gitu kan. Kayak Scarlett ini kita ada nego-negonya juga. Nah untuk biayanya itu aku agak sensor ya, karena bukannya aku membatasi, tapi aku gak mau nanti aku yang mau sharing dikiranya aku sombong gitu loh, mau nge-share red cardku berapa kayak gitu. Jadi aku cukup jelasin sampai di sana aja gitu ya guys ya. Lalu sampai sekarang aku masih nunggu kepastian, dan nanti setelah dapat kepastian mungkin aku bakal mulai bikin videonya kalau produknya udah nyampe di aku gitu guys. Nanti aku bakal lebih sharing-sharing lagi kalau ada yang harus aku sharing gitu. Maaf ya guys ya, aku bukan mau menyombongkan diri atau apa, tapi aku ingin mengapresiasikan diriku sendiri kayak gitu guys. Nah untuk Kabari, mungkin kalian bingung, Kabari itu jarang banget muncul di video, kayak muncul langsung kayak biasa. Kita kan ini channelnya berdua, tapi ya karena momen kita jarang ketemu segala macam, jadi mungkin kalian bakal lebih sering lihat aku karena yang karena biasanya tik-tik itu pakai HP-ku, jadi mungkin aku yang bakal lebih sering take video dan upload ke kalian gitu ya. Jadi gitu aja sih guys yang bisa aku jelasin gimana pengalaman aku dari dulu sebelum aku punya YouTube ini. Dan aku punya YouTube pun itu rekomendasi dari kakaknya Kak Bari. Kalau nggak gitu kayaknya aku nggak kepikiran deh bikin YouTube. Soalnya kan aku pengen kayak kerja yang aku bisa kerjain di rumah gitu loh, dan nggak harus kayak mengharuskan aku jam segini kerja kayak gitu. Soalnya kan aku masih kuliah dan Kak Bari itu nggak ngasih aku kerja. Sambil kerja gitu dia nggak ngasih. Pokoknya harus fokus kuliah dulu, kalau udah selesai baru boleh kerja kayak gitu. Makanya aku nyari kerjaan yang bisa aku kerjain sambil kuliah kayak di rumah gitu deh. Jadi kakaknya Kak Bari itu nyaranin bikin YouTube. Nah awalnya itu aku sempet ngedown karena kayak ngedown itu karena YouTube, dan kayak aku nggak mau upload gitu loh beberapa bulan. Nah itu bikin grafik aku tuh menurun dan penghasilanku pun menurun guys, nggak tahu kenapa estimasinya tuh kayak menurun gitu. Jadi sekarang aku mau rajin-rajin upload lagi, walaupun mungkin kalian bakal bosan lihat kontenku yang cuma kayak gini-gini aja. Dan beberapa hari ini juga terakhirnya aku belum ada upload deh, sehari atau dua hari. Dan aku bingung mau upload apa karena aku sekarang lagi sibuk banget buat nyari data untuk proposal. Dan Kak Bari juga sibuk di kantornya, jadi kita ya jarang banget bikin video bareng-bareng. Dan sekalipun bikin video bareng pun cuma sebentar banget. Mungkin next aku bakal ajak Kak Bari ke kampung lagi, kita jalan-jalan lagi bareng-bareng. Biar kalian juga termanjakan gitu loh, kalian refreshing yang online aja dulu. Karena masih zaman COVID dan aku juga sekarang pakai masker itu gara-gara di kampus ya, nggak berani buka masker. Karena ya emang kebijakan dari sini harus seperti itu guys. Oke, setelah ini mungkin aku nggak ngomong lagi, takut kalian bosen. Aku bakal nunjukin situasi di kampus kayak gimana pas hari, apa nih ya? Ini hari Sabtu apa kayaknya? Aduh, saking mumetnya pikiran sampai hari pun lupa guys. Guys, tadi itu aku nggak sengaja buka cek HP, ternyata dosenku tuh ngechat disuruh tanda tangan untuk laporan harian guys. Nah ini laporan harianku selama di proyek, jadi aku tanda tangan dulu, nanti baru dosenku tanda tangan. Oke, aku mau tanda tangan ini dulu ya. Guys, jadi ini ada 139 halaman dan aku udah selesai tanda tanganin semuanya. So sekarang aku mau setor dulu ke dosenku ke dalam. Oke guys, jadi di sana tuh ada yang latihan apa sih marching band gitu.
Terus aku udah selesai urusanku dan lagi sebentar aku mau balik pulang. So, terima kasih buat kalian semua yang udah nemenin aku hari ini. Semoga kalian tetap terhibur sama kontenku yang apa adanya. Thank you so much for watching and see you on the next video. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Bye-bye.